Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman perkut lover di pecinta anggungan perkut lokal yang saya cintai dimanapun berada. Saya doakan kalian semua panjang umur, sehat waras, bagas, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Hari ini saya sedang meliput lomba perkutut gantangan nasional di daerah Jawa Barat ya teman-teman, tepatnya di lapangan desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Minggu 9 Juli 2023 ya teman-teman. Nanti kelas lomba yang akan dilombakan itu gacoran lokal alam 4 sesi dan gacoran lokal ternak 1 sesi dan gacoran lokal campuran bebas 2 sesi ya teman-teman perkutut lover di seluruh Indonesia. Dan nanti setiap sesi itu akan dinilai selama 30 menit. Jadi nanti akan dinilai itu kalau merah itu 100, kalau biru itu 50, kuning itu kuning berapa? Kuning 1, merah 5, biru 25, hijau 100 ya teman-teman. Jadi perkutut lover di seluruh Indonesia. Jadi tadi saya sudah dijelaskan sama juri, dan tiket ini di lomba perkutut Gatnas Jawa Barat itu tiketnya itu 125 per burung ya jadi teman-teman. Jadi ini gantangan ini dari nomor 1 sampai 248 itu full teman-teman. Jadi kita doakan aja lomba perkutut hari ini tuh lancar, dan panitia di Gatnas Jawa Barat di Indramayu ini sehat selalu dan nanti semangat sampai akhir lomba di lomba selesai ya teman-teman, karena ini suasananya agak mendung tipis-tipis. Dan saya salam-salam juga dari perkutut lokal mania Demak, Kudus, mungkin Jawa Barat, Jogja itu Pak Pres, Presiden PLM, dan Pak ya namanya Pak Kutut dan Pak Edi dari PLM, Om Wawan, dan mungkin Om Paus, Om Mangun Joyo dari Pati ya teman-teman. Ini suasananya sangat ramai sekali ini, dan panitia di belakang saya ini sangat sigap sekali dan sangat antusias sekali, karena biar tamu itu atau panitia itu semangat dan puas di gantangan Indramayu ini. Ini dengan Bang Kumis ini lagi siap-siap, semoga Bang Kumis ini bisa datang nanti ke kota-kota lain. Dan ini dengan pestisnya khas Jawa Barat ya, ini selalu bawa pesti, kadang ada yang merah dan ada yang hijau, ada yang itu, karena itu lama itu enggak, kalau saya lihat itu mungkin dah bertahun-tahun, mungkin dari turun-temurun ya teman-teman, dari unik-unik dan khas, ada yang pakai blangkon, ada yang pakai dari khas Jawa Barat, ada yang pakai peci ya teman-teman. Jadi kita nanti akan saksikan kemeriahan lomba gantangan nasional di Indramayu Jawa Barat ini teman-teman. Kita akan saksikan di lokal sesi A. Kita lihat teman-teman nanti siapa yang akan juara, membawa juara satu, dan nanti ada tim terbaik dari atau burung terbaik yang akan dimunculkan dari Gatnas Nasional Indramayu Jawa Barat ini. Kita lomba sudah dimulai di sesi A ya teman-teman. Luar biasa. Kota ya teman-teman, nomor 196. Thank you.
tantangan nomor 40 ya teman-teman, luar biasa. Empat puluh sama tiga puluh. Gantangan 163. Pantau ya teman-teman, berkutut Okta itu okay. Dari Boyolali, nomor gantangan 196.